Thank you.
Yeah.
sebagai bukan imam pada pokoknya, oleh karena video ini di Matrik Kakas Maten, kemudian wajah pulau Nano diberi izin pulau warga Lau Payung Adat di Kapung Jawa, Kepulauan Kapung Jawa itu, kemudian anak Lau Payung Adat Nano diberi izin ini di Majok Kakas Maten yo, Kakas Maten bisa pergi karena pada pulau yo jadi kemit mimo atas matenyo dengan segala rasa hormat dan berpuluh kepada bapak peserta rombongan baik selawai maupun semuanya dapat hadir pada saat yang alhamdulillah berjaya kami dalam terima kasih Angguro kepada Pak Arsalian dan saya sudah bagaimana mungkin setelah selepas asar B dia akan melaksanakan yaitu ijab kabul jadi yo oleh karena ada grupo hidangan ataupun ada grupo kue atau minuman baru baik itu menyantap yo ini mohon dia bila dengan lupa colapas bismillahirrahmanirrahim kami silakan. Thank you.
Ini adalah terima kasih dari pembawa acara begitu. Itu sebuah wakil dengan pembina adat yang ini kemudian mengizin bahwa untuk melaksanakan yaitu jatuh ataupun masyarakat para pembina adat oleh KB sebagai pembina adat diizin sebelum memakai kumuh segera mempunyai anak manio tugas kumuh yang melanjutkan pembina acara ataupun acara Jepang Boyo sudah kita sampaikan kini. Kini kulo turun ke acara yang dapat terlaksana baik selalu ada di bawah Subhanahu wa Taala sehingga wasati sesungguhnya. Namanya kamu kini diberi izin silakan kamu kamu kita tugas kamu. Kemungkinan si berkecimpung nasionalnya, kemungkinan maka masyarakat nasional soal berkenan melihat berkenan jika lakukan dengan senang nama taike, pandangan adio saatnya si mereka bersama dan menyayangi. Terima kasih. Dia mengajar itu bersama naik berjatina kepunggawai kemungkinan pulau terbayar berkecimpung dengannya kepunggawai naik pun naik tanggungnya dia pulau mangga ina kapungnya dia berhubung tidak jat kabur pada mbak yo asih minta maaf mangga kalau kepunggawai dia pulau mangga ina kapungnya lagi lagi. Dia yang terlalu yo, si dia tidak sujud pulau mengaiti bersama. Nah ibu, si dia sujud yo, si awak menerima agak seluruh nak kutai nak tadi tengang untuk pulau kutai nak kampung Jawa. Mbak ada tinggal aku ni jam berkenan, mbak semuanya, adio pada dia terlalu yo, si dia tidak kabulnya, mbak pula dia tak kabulnya, jadi nama Tuhan minasi Allah, mbak minasi Allah. Ayo pakai gambar bersama, ayo penuh kuliah mobil sebelum belakangnya, ayo semua silakan berapa Pak Mbak Sekolah Cina Sapo ya, ayo pakai gambar. Desa Tengok, Tengok Tempat yang terhormat lagi, Bapak Imam, Sobe Tiba dan Sebari, Desa Tengok yang terhormat lagi, Bapak, Ketua Tengok Masyarakat, Ketua Adat, Ketua Agama, yang akan dipakai sebagai negara berkembang melang konglomatik Bapak dan Ibu, saudara-saudara hadirin acara-acara kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita berpuji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbentuk lagi di Allah yang tak luar biasa dengan maka yang mengatakan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan acara tersebut di acara kita sekali yang telah kami mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak saudara-saudara dari terlapik para pekerja baik bahas berlaku sama-sama untuk melaksanakan acara kita terkabulnya aku anaknya marah sama-sama untuk acara itu dengan nama adalah pas-pas malam. Sebelum pelaksanaan aku menikulung dari pihak selalu itu dan pihak maten mana itu sebagai saksi untuk pasangan kita. Kemudian wala ini kemudian dulu hadir di posisi yang kedua. Untuk yo kita kumpul itu bersama untuk pelaksanaan yo kita
penyerahan mas kawin nio dan sebelum akad nikah dia masih sudah. Sesudah banyak. Sudah kita tenang menentukan pengelok foto sudah banyak. Baik. Bapak dan ibu dan saudara-saudara nasional muslimin jemaat kita rahimakumullah, sebelumnya mako nanyo maaf dalam artian isu kemangap saudara Chandra Kirana ngin Nora Rahayu yo pulih masuk Islam isu semangat hati paham tim berkait kata mau Islam isu mengharap menganggap udi yakin angin masalah Islam isu cuma sebelum akan kita mako udi harus diistighfarkan dan ditobatkan juga. Ya, siap. Terus sama-sama udik motor aku dan langsung. Dari, nanti ale. Ini tulung aku lek riku. Oke. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله saya bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad-dini kullih walau karihal kafirun wa ba'du fa inna Allah ta'ala ahada nika wa wada alaih wa harama sifa wa wada alaih wa qala ta'ala wa la tabrahu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila wa qala ta'ala ya ayyuhal nasu taqu ya alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. Jadi nikah ini adalah sunnah Rasul Chandra dan Nora. النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. Nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku belum masuk golonganku. Nah, jadi Nora dan Chandra ini memasuki golongan Rasulullah. Apakah yang belum nikah belum masuk golongan? Belum, betul-betul masalah kau. Karena tentai, nikah itu tidak semua orang bisa nikah dan tidak semua orang tidak mau nikah. Pasti semua kita mau nikah dan semua orang yang sehat ingin memiliki pasangan. Tapi tidak semua kita ada peluang untuk itu. Karena ada empat hal, ada hal empat hal dalam pernikah. Pertama, wajib untuk nikah. Yang kedua, sunnah untuk dinikahkan. Yang ketiga, makruh untuk dinikahkan. Dan yang keempat, haram untuk dinikahkan. Jadi Chandra Indrahain Norayo sudah wajib untuk dinikahkan. Kalau sudah masuk golongan hukumnya wajib, berarti dia ingin menjadi syarat dari golongan Rasulullah SAW. Kalau si Chandra menikahkan
Zohar itu telah menjauhkan sunnah Rasulullah, maka akan terjadi satu Tuhan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dibuaya wajib untuk nikah. Kalau sudah namanya wajib untuk nikah, maka ada risiko-risiko yang harus dihadapi umat tangguh. Pertama, candra ar-rijal qawwamuna salamu ala nisa, bahwa laki-laki lebih memimpin imam. Yang namanya imam itu diikuti oleh makmumnya. Kalau imamnya takbir, makmumnya takbir. Kalau makmum imamnya salam, makmumnya pasti salam. Ini semua itu ada tergantung dengan imam. Maka bismillahirrahmanirrahim. Atau saya menyakiti badan atau jasmani istri saya.
4. Atau saya membiarkan tidak memperdulikan istri saya 6 bulan lamanya, dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatan yang diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar uang sebesar Rp10.000 sebagai iwak pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya kepada satu kepadanya. Kepada pengadilan tersebut saya memberi kuasa untuk menerima uang iwak tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial. Tunggal 18 Oktober 2020. Suami Chandra Kirana. Tunggal 18 November 2020. Saya suami Chandra Kirana. Rasulillah wa kullu ilah
3. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin.
raya hari tunggal diambil ketik dan garin di terman kulo mangga patwai pertal hari tunggal kesetuan mangga tunggal di terman kulo mangga ketua DPD beserta anggota di terman kulo mangga bapak-bapak para undangan yang dimuliakan Allah dengan jabosannya. Waktu yo itu masih ahli di maksetan dan kesempatan sehingga itu dapat hadir awina bukai cahaya merupakan sehat warga yang berbicara mengubios pekan wakili seluruh segenap panitia baik bapak-bapak maupun ibu-ibu jadi itu dalam hal yo kemen seluruh panitia daudah mudah mengasih atas datangan kumu atas menunggu kumu doa dapat mesmambut kumu dengan apetir. Selanjutnya kulo ucapan mau kasih agame. Maga telah untur payung adat tadi tunggal. Jadi pembeli izin. Maga kami untuk pigo wula musyawi tejabel. Selanjutnya kulo kami kulo mutip mau kasih agulo. Maga wi tejab. Dalam percaya kami untuk manil. Awi hajatan ini. So puni bapak-bapak, ketemu ibu-ibu. Jal pas menyo kulo keme seluruh panitia. Nak lem keme makir terjo keme. Jal pas menyo hilap untuk o keme seluruh panitia. Mengucapkan minta maaf yang selalai maga kumu. Pertama nak penyebutan tanah. Mungkin penyebutan tamu keme kong rama terhadap kumu. Langsung bakpe nemon kumu atau nemon nak saya tak pun nak buangan lem. Just sesuai melihat kumu. Jauh keme itu minta maaf. Lepas menipu kulo, kemen kulo minyak maaf kulo be, seumpamone acara yo dipersilakan oleh jenang untuk nutipi hidangan be, mungkin tidak sesuai nak selera kumu, kemen seluruh panitia khususnya panitia ibu-ibu minyak maaf, bab ke o ade bab pekerjaan gotong royong, kerja sama-sama doa kemampuan di dapur. Ibu-ibu semakin selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maga Pak Jumadi di Kepis Mantui Kecepatan Kedua seperti mewakili oleh panitia kerjona pada saat ini. Semoga bapak-bapak sekalian itu memasuki acara selanjutnya yaitu acara yang kedua doa selamat. Nah sebelum kita melaksanakan doa selamatnya maga jenang untuk dapat melengkapi hidangan ada silo sekiru ada di kekurangannya agar pemurah dapat gemenek sebagai jenang ini silakan hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan liwabi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yang bagi dijadika wa azim sultani alihah min jami ahwali wal afat wa tadbirana biha min jami'i sayiat wa tarfa'una biha indaka ad-darajat wa tubalighuna bil aksariyat bil hayati wa ba'dal mamat sami'un karibun mujibu da'wat wa qadiyal hajat wa ya munazzilal barakat amin ya rabbal alamin allahumma inna tatawwabur rahim allahumma wa hadat annika chandra kirana bin kalimaturi nurabi anna nuraha ya rahayu binti ramian hibaynana wa adam siti hawa wa'alit kulubainana wa sulaiman anna ratu bulgis wa'alit kulubainana yusuf wa suliha wa'alit kulubainana wa annabi rasulillah ibrahim wa hajar wa'alit kulubainana annabi rasulillah fatimah
La ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka ya Allah wa bikalimatillahi tammati kulliha nas'aluka salamatan wa hajat rabbin tirami'an nora rahayu binti rami'an rah kirana bin katimatori wakita tanan atia bin handra la ilaha illallah wallahu akbar walillahil ham la ilaha illallah wallahu akbar wa kadimlana ma'al jinna ma'al iman Allahumma wa Allahumma wa abwaqal khairi wa abwaba rizki wa abwaba nikmah wa abwaba salamat wa abwaba nikmah wa abwaba salatan wa kina azaban nar wa kina azaban nar wa kina azaban nar wa sallallahu ala nabihi hayriki muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam dawahum biha salamun akhirud dawahum anilhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha amin amin ya Allah min ya rahman amin ya rahim amin ya rabbal alamin Allahumma bihaqil fatiha wa syarril fatiha ya baridal ghammi wa yakfir wa yarham wa yadabi al-bala ya Allah wa yadabi al-bala ya rahim kulli bala bala dunya wa azab al-akhirah wa akhirun dawahum walilhamdulillahi rabbil alamin amin amin tahiyatum khairun dawahum walilhamdulillahi rabbil alamin Chandra Kirana bin Rahman Boni dan Nora Rahayu bin Rahman dan Buah Hitana Aditya bin Chandra Kirana dan Raja Selalu ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Kemudian memohon pada itu bersama kepada kami. Semoga Bapak-bapak sekalian oleh karena netasri pada grupo hidangan ini temu memohon hidangan no. Silakan untuk buka untuk orangnya. Langsung dari timo. Kemudian semoga Bapak-bapak dan adik-adik ruayo doa de ala asmanan. Silakan kubu yang takin yang mengawali sidang Rahman Rahim itu sudah kita membawa sebuah kenyataan
yang mana kita masih diberikan nikmat dan tambah baik dan berbagi. Akhirnya saya di sini dilaksanakan oleh keluarga besar, keluarga kepelai laki-laki, yaitu Bapak Ahmad Tony dari Kelurahan Kampung Jawa. Di sini saya akan menyampaikan amanah tersebut kepada bapak-bapak dan kita yang hadir pada saat ini. Yang pertama, Nabil dari keluarga mempelai laki-laki Bapak Ahmad Tony mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia kerja, kepada keluarga besar, Bapak Ramian yang telah menyambut kami baik dari tadi sore tadi, yang melaksanakan itu ijab kabul, yang tersenggara yang dilaksanakan yang dipimpin oleh KUA Lipatara. Alhamdulillah anak kami yang bernama Chandra Kirana dengan Nora Rahayu binti Ramian, alhamdulillah berjalan dengan baik dan sekarang sudah ada di hadapan kita semua, sudah resmi menjadi suami istri. Sebagai orang tua mendoakan kepada anak kami semoga menjadi keluarga yang sakinah wa warahmah dan bisa menuruti perintah orang tua dan mentaati adat istiadat yang berlaku baik di Desa Tugam maupun di Kelurahan Kampung Jawa. Mungkin itu saja penyampaian dari kami. Tadi apabila dalam penyampaian ini terdapat kesalahan atau kegagalan, saya mohon maaf. Allah yang mengampun. Seakhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya yaitu kata sambutan bagi wakil ini para undangan ini tidak sudah terapi. Nah untuk kata sambutan bagi para undangannya kami mulai mereka boleh lihat dia mereka sama-sama itu. Nah kami mulai dulu maknanya saudara Muhaidi ataupun Kak Iwan sebagai wakil ini para undangan. Nah maka beliau waktu kami masih muda pun. Kami sudah menerima bersyukur Allah walaupun datang saya oleh Allah. Itu ucapan selesai itu menyambut syukur karena sangat Allah itu pada menunya itu masih beri rupa kesehatan lima ramad saya itu yang sehingga itu dapat oleh undangan keluarga besar kawin keluarga besar. Selamat dari salam itu saya berjumpa dan kemudian baik itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu berkat beliau lah itu kita lagi takut terjadi zaman kegelapan kebodohan sehingga si maju itu dari zaman terang-terang seperti tidak dirasakan saat ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan itu mengucapkan selawat bagi Nabi yang lima sahabat itu disarankan amin rabbil alamin. Yang saya hormati ibu kepala desa Tunggal berserta dengan perangkatnya dan yang saya hormati Bapak Ketua BPD berserta dengan jajarannya dan yang saya hormati Pak Ketua Sukau Sambut Adin Malik berserta Sungai Bok berserta pula dengan anak Sukau. Yang saya hormati warga besar Saidul Haja Awi Sembilan Bapak Adam Kulur warga mempelai warga mempelai dan laki penuh Kelurahan Kampung Jawa yang kami hormati dan yang saya hormati dan saya muliakan para undangan, sedikit pandai, ahli ulama yang dapat hadir pada malamnya. Baiklah bicara untuk dia sebagai kamu tidak sendiri mewakili para undangan. Tamu-tamu, hari kami sebagai undangan. Dan umum berterima kasih ada selain-lain. Maka saya pun saja. Depa, kami ini mengundang. Kita bila-bila sudahnya, kita ada bulan dari lalaunya. Dia ada jam berpikirnya. Dan sudah saatnya kami dapat menunggu undangan keluarga besar saya pulau ini dan suara berpikir. Dan daripada pulau mengucap terima kasih dan selah lainnya maka panitia daripu dalam kedatangan kami itu kami sambut dengan baik muka jenia hati suci dan pulau
pek nak mot keme wilayah bagi keme dan adik pulau adik nak lihat adik no beruang anak nak daku saya pak gay keme sway para undangan yang menuju muka siap dan segala lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu sabil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Yang terhormat Ibu Kepala Desa Desa Tunggang beserta perangkat, yang terhormat Sarahiyah Ibu Fakir Hilal dan Karim Desa Tunggang, yang terhormat Magia Pak Ketua Sukau Sukau Kuali Sukau Samud Sukau Adin Sukau Sungai Bong beserta anak-anak Sukau, yang terhormat Magia Indah Kemis Dayo Darape disebut hadir pada malamnya. Berkat izin kuni Allah Subhanahu wa taala, kumu Indah Kemis Dayo Darape hadir mabukai kemiyo dalam keadaan sehat wal afiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Maga kumu lebih dukte kemi selesai nih acara Yope kumuyulok.
Pak Yulom, lantas